Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Saudara pengerusi, pengerusi dan ahli tuan kuasa masjid, tuan imam, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama berhimpun beriktikaf di masjid ini dan mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menambahkan keberkatan, tunang ke depan sikitlah. Ke depan sikit, kapak-kapak sikit. Ke depan. Dekat-dekat depan sikit. Apa-apa ni? Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini cuba kita lihat surah Yasin. Surah Yasin ni kita baca malam Jumaat ataupun kita baca malam Nisfu Syakban, atau setengah-setengah orang yang rajin mengamalkannya membaca Yasin tiap-tiap pagi, ataupun kita baca Yasin pasal nak supaya orang yang nak mati itu segera Allah matikan atau memudahkan dia mati. Nabi kata iqra'u ala mautakum yasin. Bacakan orang yang nak mati itu surah Yasin. Ataupun kita baca selepas kematian supaya Allah merahmati orang yang mati. Ataupun Nabi kata Yasin lima qurialahu, membaca surah Yasin ikut niat. Kalau niat kita memudahkan masalah-masalah yang kita hadapi, insyaAllah Allah mudahkan. Ataupun kita ada masalah besar, masalah penting sangat, kita boleh baca Yasin 41 kali. 41 kali baca Yasin satu malam terus menerus. Biasanya kalau kita baca Yasin 41 kali itu dari malam lepas Isya sampai subuh, insyaAllah apa-apa masalah yang kita hadapi atau hajat, insyaAllah Allah makbulkan. Biasanya begitu. Banyak, bukan banyaklah, ada seorang kawan saya yang rajin baca surah Yasin apabila ada masalah yang dihadapi oleh kawan-kawan. Umpamanya hilang kereta, hilang duit, apa-apa masalah, biasanya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, kalau ada apa masalah, kalau rajin baca Yasin 41 kali. Begitulah surah Yasin. Tapi yang penting sekali sebelum kita baca Yasin ni, kita faham apa benda surah Yasin tu. Yang pertama, ayatnya 83 ayat. Turunnya di Mekah. Hurufnya 3,000 lebih. 3,000 lebih. Dan dia turun selepas surah Al-Jin. Selepas ayat yang surah yang ke-36. Ingat boleh ya? Ayatnya 83. Turunnya di Mekah. Turun selepas surah Al-Jin. Ayat surah yang ke-36. Hurufnya, kalimahnya 3,000 lebih. Saya lupa berapa lebih. Begitu surah Yasin. Supaya kita faham. Supaya kita baca Yasin, kita faham benda Yasin tu.
Kemudian surah Yasin, Yasin, Yasin. Ada setengah dikaji orang Yasin itu, ya lebih banyak daripada sin. Kalau dikira hurufnya, ya itu banyak ya pada sin. Ya banyak, sin sedikit. Dalam surah itu dikaji orang segi moden. Dan kitab-kitab tua disebut, Wallahu a'lamu biranih. Allah saja yang tahu maksudnya. Tak dapat tahu. Huruf-huruf ringkas dalam Quran, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Nun, Alif Lam Mim Ra, Kaf Ha Ya Ain Sad. Tulis Allah saja yang tahu, maksudnya tak tahu. Yasin pun begitu. Tapi dikaji juga orang. Yasin tu makna apa? Wahai manusia. Manusia siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya nama orang Muhammad Yasin. Muhammad Yasin nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama juga Taha. Taha juga dikatakan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, jadi begitu. Dan kita lihat pula. Kemudian Yasin wal Quran Hakim. Demi Quran yang maha mengandungi hikmat. Ataupun diterjemahkan demi Quran yang maha bijaksana, yang maha bijaksana. Pasal Quran itu ada mukjizat. Dan Al-Quran boleh dibuat bermacam-macam cara. Yang pertama, kita baca Al-Quran. Yang kedua, kita baca Quran ni tak akan rasa jemu. Kita baca 10 kali, 20 kali pun tak jemu. Dan Al-Quran boleh dibuat sebagai penyembuh penyakit. Wasyfa ulima fi sudur. Wasyfa sudur qaumi mu'minin. Dan boleh menyembuhkan penyakit-penyakit hati. Quran. Itu sebabnya satu ketika rombongan orang Islam berjalan-jalan, berjalan singgah sebuah kampung. Singgah sebuah kampung, minta bantuan dah makanan ke minuman ke apa, orang kampung tak layan. Teruslah orang Islam pergi. Kebetulan selepas itu orang kampung itu, ketua kampung ni digigit oleh binatang berbisa. Diubat berbagai-bagai cara ubat, tak baik-baik. Kata di kalangan orang tu, cuba tengok orang Islam semalam tu. Panggil balik kalau ada di kalangan negeri yang pandai menjampi. Dicari balik orang Islam semalam tu. Adakah di kalangan tuan-tuan yang pandai menjampi ni, ketua kerombongan, ketua kampung kami ni, ada gigit binatang? Kata seorang sahabat, saya boleh. Pusing balik. Dia bacakan Fatihah sekali. Terus baik. Terus baik. Fatihah saja. Lepas itu, dibagilah kambing 30 ekor. 30 ekor kambing dan susu beberapa tin. Orang Islam pun takut nak ambil ke, tak ambil ke ambil. Tak ambil, rugi pula. Kalau ambil, entah tak boleh. Ambil jugalah, bawa balik. Jumpa Nabi SAW, Nabi kata, boleh ambil. Kita tak tahu sama ada Al-Fatihah boleh jadi sebagai penyembuh penyakit. Maknanya Al-Quran boleh jadi sebagai penyembuh penyakit. Boleh. Ha, umpamanya kalau kita pening kepala, migrain ke apa, kita baca La yusadda'un anha wa la yuzipun. La yusadda'un anha wa la yuzipun 12 kali. Ha, insyaAllah migrain kita akan baik. Ha, gitu. Maknanya banyaklah dalam Quran tu ayat-ayat yang boleh menyembuhkan penyakit. Ha, maksudnya kesimpulannya, dalam Al-Quran boleh dicari ayat-ayat yang berkenaan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang kita ada. Kalau barah, nun wal qalam. Wama yasrun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun umpamanya. Boleh. Ha, pasal kita kadang-kadang dalam hospital tak ada ubat penyakit-penyakit tu. Tapi dalam Islam ada. Dia kata likulli da'in dawa. Tiap-tiap penyakit itu ada ubat. Dia yakin. Ha, gitu. Kemudian tengok ulang. Al-Quran ini di zaman Nabi dulu, orang yang condemnkan Al-Quran ni, Abu Jahal condemn. Tiga orang sahabat orang-orang Quraisy
mengintai Nabi baca Quran. Dia kondem. Dia kata Nabi yang buat dan sebagainya. Kemudian diintai Nabi. Mendengar Nabi baca Quran. Diseronok mendengar. Sampai pagi bertemu tiga orang tu. Tadi dia menyorok. Dia kata malu kita. Pasal kita kondem Quran, kita dengar pula Quran. Jangan dengar lagi lah. Sudah. Malam tu pergi lagi tiga-tiga tu. Dia mengintai lagi. Akhirnya Abu Jahal kata, betul Al-Quran tu bukan Nabi Muhammad buat. Memang tak boleh. Nah, itu kelebihan Al-Quran. Dan kita lihat bahawa Quran ni dulu ni tak ada baris. Titik pun tak ada. Ta, ya, sama aja. Jadi orang zaman dulu boleh baca, itu hebat lah. Kemudian apabila orang bukan Islam masuk Islam, orang yang bukan Arab masuk Islam, dah kelang kabut baca Quran. Maka zaman-zaman kemudian dititik dan dibariskan. Orang dulu tak ada baris, tak titik, boleh baca. Itu hebat. Orang sekarang ada baca, ada titik, ada baris, tak boleh baca juga. Itu kelebihan orang sekarang. Zaman dulu tak ada baris, titik tak ada. Ya ke, suat ke, dot, sama. Suat, dot, tak titik. Nun tak titik. Mana orang dulu boleh baca? Pasal bahasa itu bahasa dia. Macam kita orang Melayu jugalah. Kalau kita orang Melayu ni tulis Jawi, alif yang mim itu tak didik, dia baca ayam. Dia boleh baca. Pasal bahasa dia. Orang Arab belum begitu. Tapi bila orang bukan Arab masuk Islam, dia tak boleh baca. Dia kelangkabut baca Quran. Maka diperintahkan supaya dibuat titik dan dibuat baris. Nah, itu sebab timbulnya ilmu qawaid, ilmu nahu dalam Islam. Ilmu nahu itu kemudian tumbuhnya pasal Al-Quran menyebabkan pandai mereka mereka ilmu nahu. Begitu. Kemudian Al-Quran ni kalau kita lihat bahawa diperintahkan kita baca Al-Fatihah dalam sembahyang. Bayang surah-surah sunat. Al-Fatihah kita baca wajib. La solata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah sembahyang kalau tidak baca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah kena baca. Melainkan orang yang masbuk. Orang yang masbuk terlambat, imam dah rukuk, dia tak wajib sambung. Dia wajib rukuk bersama-sama imam. Berbeza dengan muafiq. Muafiq orang yang masuk bersama-sama imam tadi semayang, tiba-tiba tak habis Fatihah. Dia boleh habiskan Fatihah sampai imam sujud yang kedua. Tak habis juga. Dia pilih dua. Sama ada nak mufaraqah ataupun dia ikut imam terus. Sambung satu rakaat lagi. Begitu kaedah. Al-Fatihah boleh tinggal kalau kita masbuk. Kalau kita masbuk, tinggalkan Fatihah, ikut imam, dapat satu rakaat. Itu kaedah Fatihah. Tapi mazhab lain dia tak baca Fatihah. Kita wajib baca Fatihah. Begitu. Kemudian kita lihat Al-Quran. Al-Quran ni ada lima dia punya konsep dia. Yang pertama dia panggil Al-Amr, perintah. Yang kedua An-Nahyu, tegahan. Yang ketiga Al-Wa'du, janji syurga. Yang keempat Al-Wa'id, janji neraka. Yang kelima Al-Khabar, kisah-kisah dahulu kala. Ingat ya. Dalam Quran ada lima. Yang pertama Al-Amr, perintah. Diperintahkan kita solat, puasa, zakat, haji, buat baik dan sebagainya. Ada dalam Quran. Wa amur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu solat dan bersabarlah menghadapinya. Itu dalam Quran. Kemudian dia kata wa atuz zakah, tunaikan zakat, itu dalam Quran. Dan yang kedua an-nahyu,
tegahan. Wala taqrabuz zina, jangan hampiri zina. Wala taqrabul fawahish, jangan dekat perbuatan-perbuatan keji. Perintah tegah. Kemudian al-wa'd, janji syurga. Dalam Quran, buat ni, buat itu, buat ni, buat ini akan masuk syurga. Innal lazina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Allah baginya syurga Firdaus sebagai balasan. Disebut dalam Quran. Quran akan ada balasan syurga. Kita kena yakin. Ada balasan syurga. Dalam Quran ada sebut. Apa dia kata? Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya menanglah, berjayalah orang-orang yang beriman yang khusyuk dalam solatnya. Jadi kita kena khusyuk dalam solat. Khusyuk ini sesuatu yang payah. Pasal hati kita rajin bercakap, rajin berkhayal, rajin raun. Apabila kita berhenti dia bercakap, hati kita, kerja hati, kerja hati. Bila kita berhenti dia bercakap, bila kita berjalan dia berhenti. Kita berjalan hati tak bercakap, diam aja. Bila kita berhenti dia bercakap. Persis hati, kita kerja hati. Hati kerja dia rajin bercakap kalau kita berhenti. Terus sebenarnya kita kalau ambil uduk kat paip, tinggal jam jalan, lupa. Pasal hati tak cakap, pasal kita berjalan. Bila berhenti je, Allah berhenti. Teringat jam, jam tinggal. Pasal kita berhenti. Terus sebab bila kita semayang, kita akan berjalan. Macam-macam kita ingat. Tu kita kena khusyuk tu. Khusyuk maknanya lupakan yang dunia, ingatkan yang kita dalam solat. Begitu. Tu yang payah. Pasal hati punya kerja. Hati berjalan, kita berhenti, hati berjalan. Kita berjalan, hati berhenti. Berbeza dengan jantung, jantung lain. Kita berjalan, dia jalan. Kita berhenti, dia jalan. Dia berhenti, kita jalan. Itu lain. Nampak tak? Begitu. Itu kerja hati. Hati ada dua. Hati zahir, hati batin. Hati zahir yang boleh dimakan tu, hati runta, hati lembu tu, hati tu boleh makan. Hati batin dalaman. Yang bercakap tu hati. Yang kita makan tu benda. Itu hati. Hati tu yang payah nak dijaga. Sebabnya kita kena bagaimana nak jaga hati? Jaga makan. Makanan yang kita jaga, yang makan yang kita, benda yang kita makan kena jaga. Jangan makan yang haram. Jangan makan yang syubhat. Jangan makan sesuatu yang tak tentu halal ke haram. Supaya hati itu tenang. Bila kita makan benda-benda yang syubhat, menyebabkan hati tak akan khusyuk. Gitu. Yang kedua, kita kena faham isi kandungan bacaan yang kita baca dalam solat. Apa yang kita baca? Al-Fatihah, Wadduha, Alam Nasrah, Alam Tarakai, Ar-Ra'ayta Al-Lazi. Kita faham maknanya. Tuan-tuan tak payah menghafal maknanya. Tetapi cukup mengetahui apa maknanya. Fatihah, sekian-sekian ringkas maknanya. Ar-Ra'ayta Al-Lazi, sekian-sekian maknanya. Jadilah. Supaya bila kita baca Ar-Ra'ayta Al-Lazi, Yuzazubiddin, kita tahu apa maksudnya. Supaya hati, kalau merayau hati, kita tarik balik. Aku sedang semayang. Begitu. Inna atayna kal-kawthar, merayau-rayau hati itu. Ingat balik, aku sedang semayang. Begitu. Berjayanya kita besok di akhirat, apabila khusyuk dalam semayang. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Berjayalah orang-orang yang beriman. Beruntunglah orang-orang beriman kalau khusyuk dan semayang. Kemudian yang kedua,
وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ, dan tinggalkan perbuatan-perbuatan yang lagu-lagu. Tinggal. وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ, tinggalkan buat bayar zakat. Kemudian وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ, menjaga maruah mereka itu. Kemudian وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِ مُعَادِمُ رَعُونَ, jaga amanah, jaga janji, jangan menyalahi janji, jaga merosakkan amanah. Dan walazina ala salawati wa hafizun, jaga solat. Solat kena jaga. Jaga apa? Yang pertama, waktu kena jaga. Yang kedua, khusyuk kena jaga. Yang ketiga, syarat-syarat kena jaga. Yang keempat, hukum-hukum dalam solat kena jaga. Jangan batalkan solat. Jangan membuat yang makruh-makruh. Yang sunat, buat. Macam kita sembahyang subhanallahil a'la bihamdi tiga kali, buat tiga kali. Nah, gitu. Bertenang solat, bertenang. Jangan kelang kabut. Apa janji? Ulaika hum waratsun allazina yarithuna al-firdaws hum fiha khalidun. Mereka itu akan mewarisi surga Firdaus. Nah, itu. Apa syarat-syarat tadi? Empat lima tadi. Semayang kena jaga, zakat kena jaga, janji kena jaga, akhirnya akan masuk surga Firdaus. Dan Nabi pesan, kalau kita minta syurga, minta syurga Firdaus. Ah, begitu. Memang kita rasa tak layak. Itu dalam syair Rabi Atul Adawiyah kata, Ilahi lasulil firdausi ahla, wahai Tuhanku, aku ni tak layak. Tak layak masuk ke Firdaus. Mengaku kelemahan kita. Wala aqwa ala nari jahim, tapi aku pun tak berani nak masuk neraka jahim tu. Syurga pun tak layak, masuk neraka aku tak nak. Kita mesti minta lindung daripada api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, kurniakan kami kebajikan dunia. Akhirat pun nak juga sama. Tapi di samping itu, pelihara kami daripada azab api neraka. Doa kita kalau malas sangat, memalas sangat, Rabbana atina fid dunya hasanah, cukup dah. Cukup. Mana sangat tu. Rabbana atina fid dunya hasanah, dunia pun nak kebajikan, akhirat pun nak kebajikan. Tapi neraka tak nak. Nah, takut. Pasal neraka ni dia kata apa? Kullama najiyat yuduhum badalna dulu dan ghaira dia zukul azam. Manakala telah masak kulit kita dalam api neraka itu, Tuhan gantikan kulit yang lain. Benda rasakan azab. Wala yamutu fiha wala yahya, tidak mati dan tidak hidup. Tidak hidup yang sempurna. Itu takut kita. Bimbang kita masuk neraka. Hari-hari kita berdoa. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, pelihara kami daripada api neraka. Apabila kita baca Allahumma ajirna minan nar, neraka berdoa, ya Allah lindungi dia daripada api neraka. Ha. Jangan lupa tu. Lepas saya, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah lindungilah kami daripada api neraka. Kemudian Allahumma antas salam, ya Allah engkaulah memberi kesejahteraan. Minkas salam, dari engkaulah kesejahteraan. Wa ilaika ya'udus salam, dari engkau akan kembali kesejahteraan. Wa adkhilnal jannah daras salam, masukkan kami syurga sebagai tempat kesejahteraan. Nah, itu kita minta. Bila kita minta syurga, syurga akan doakan, ya Allah masukkan dia ke syurga. Tu kita kena bimbang-bimbang bagaimana rasanya kalau kita masuk neraka. Kita rasa kita tak senang hidup rasanya. Pasal mati itu bila-bila. Kalau sekiranya persiapan tak cukup, kalau kita mati bagaimana agak-agak. Persiapan mati tak cukup. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Berbekallah, siap-siap berbekalan. Sebaik-baik bekalan ialah taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tu sebenarnya tujuh golongan nanti di akhirat besok Tuhan letakkan di bawah tiang arasy. Tujuh golongan Allah letakkan di bawah tiang arasy. Tak kena cahaya matahari. Kita ingat di syurga di daripada mahsyar besok, setiap orang
akan kena cahaya mentari. Tengok amalan. Sikit amalan akan sikitlah, dekatlah. Dekat atau jauh akan pada cahaya mentari itu. Berpeluh-peluh. Peluh setiap badan berpeluh. Banjir pada mahsyar. Banjir pada mahsyar itu bukan air sejuk. Air peluh panas. Tujuh golongan. Yang pertama, imam yang adil. Pemerintah yang adil. Yang kedua, orang yang serajin bersedekah. Lupakan sedekah ni. Yang ketiga, orang yang rajin ke masjid. Yang keempat, sejak muda lagi ia beramal. Yang kelima, diajak oleh seorang perempuan buat maksiat, ditolaknya. Yang keenam, dua orang sahabat yang bersahabat, berpisah dan berkumpul kerana Allah Subhanahu Wataala. Yang ketujuh, mereka yang bernangis di waktu malam. Tujuh golongan. Kita tengoklah mana kita ada. Yang pertama, imam yang adil, pemerintah yang adil, ketua yang adil. Yang kedua, dua orang sahabat yang bersahabat kerana Allah SWT, berpisah dan berkumpul kerana Allah Taala. Yang ketiga, yang bersedekah, yang kanan yang kiri pun tak tahu. Yang keempat, seorang lelaki diajak oleh seorang perempuan buat maksiat, ditolaknya. Yang kelima, muda-muda dah beramal. Yang keenam, sentiasa ke masjid. Balik rumah, ingat masjid. Balik rumah, ingat masjid. Jadi tujuh, sampai tujuh. Jadi begitulah. Kita tengoklah mana yang kita boleh buat. Sedekah mudah. Bersahabat pun mudah. Bersedekah pun mudah. Itu insyaAllah akan letak di bawah yang arash, tak kena cahaya matahari. Sejuk aja. Itu dalam Quran. Kalau kita buka dalam surah Al-Waqi'ah pula, tiga golongan kita ni. Yang pertama, golongan Ashabul Maimanah, puak kanan. Yang kedua, Ashabul Mash'amah, puak kiri. Yang ketiga, Ashabiqun As-Sabiqun, yang berlumba-lumba untuk buat kebajikan. Jadi kita kena buat begitu. Ashabul Maimanah dah bagus dah. Kita puak kanan. Yang paling bagus lagi, Ashabiqun As-Sabiqun, yang berlumba-lumba untuk buat kebajikan. Dia dulu. Sekah dia dulu. Semayang sob yang pertama dia dulu. Terus Nabi kata, "Lau ya'lamun nas ma fi nida wasafil awal, thumma lam yajidu ila ayyastahimu lastahamu." Kalau orang ramai tahulah kelebihan menyahut suruhan azan itu. Dan kelebihan sob yang pertama. Tak dapat duduk sob yang pertama. Melainkan cabut undi. Undi pun undilah. Begitu. Kalau tahu kelebihan dia. Tapi kita banyak datang awal, datang duduk belakang. Itu. Kita tak rasa nikmat duduk depan. Kita mesti rasa bagaimana hebatnya besok di hari badan mahsyar, kelebihan orang yang datang sub yang pertama. Hari jemaah datang awal, duduk depan. Tapi biasa duduk belakang. Dia tak terasa rugi. Kita kena berlumba-lumba untuk buat kebajikan. Kita kena ke depan awal. Itu sebabnya dia kata dalam Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin adwas samawati wal ardhi uiddat lil muttaqin. Bersegeralah, cepat-cepatlah untuk mendapat keampunan dari Tuhanmu dan syurga yang bidang luasnya 70 langit dan bumi, yang disediakan untuk orang yang bertakwa. Orang tak rasa nikmat dia. Tak nampak nikmat kelebihan-kelebihan kalau sekali duduk depan. Dan kali bila semayang, awal duduk depan. Jangan tangguh. Datang awal, duduk depan. Itu sebabnya dalam hukum Islam, kita yang tak boleh melangkah bau orang. Hukumnya haram. Tetapi kalau depan tu kosong, boleh. Itu undang dia. Tak boleh langkah belakang orang. Depan-depan kosong, boleh. Itu sebabnya sunat kita datang awal, duduk depan.
sama ada mengaji atau solat. Itu. Nah, sebab tuan-tuan ya. Orang tak nampak kelebihan-kelebihan yang Islam bagi. Sebabnya tak ramai di masjid orang penuh. Tapi kalau ada konsert, penuh orang. Ada apa-apa keramaian-keramaian, penuh orang. Tapi bila semayang, masjid tak penuh. Tak mau. Sebab orang tak, sebab dia kata, bal tu'thirul hayata dunia. Bahkan kamu utamakan hidup dunia. Kita tak kita ingat bahawa dunia ni sekejap aja, sekejap aja akan mati. Tapi akhirat besok, kena ingat. Kita kena baca bagaimana nanti di akhirat besok. Misal, pasal amalan tak cukup. Sekarang ni kita utamakan hidup dunia. Sibuk dunia, sibuk. Dunia kita cari, tapi kalaulah sekiranya cari dunia tu, cari, banyak kita dapat. Nak buat apa duit tu banyak-banyak? Tak ada faedah apa pun. Suka tengok nombor saja, nombor. 1 juta, 2 juta, 3 juta. Tuan-tuan perasan tak? 10 juta duit kita gunakah semuanya? Tak, tak guna. Suka tengok nombor aja. Duit tu mana yang kita punya? Duit yang sedekahkan itu kita punya. Yang simpan dalam poket belum tahu. Simpan dalam bank pun belum tahu. Yang mesti punya anak kita. Atau isteri kita. Isteri kita punya belum tahu. Kalau kita mati, isteri kita dapat duit tu. Isteri kita kalau kahwin lain, siapa akan pakai duit tu? Suami baru dia. Itu macam mana? Duit itu 10 juta. Makan tak habis. Tapi suami baru dia pakai duit kita tu, yang cari penat siapa? Kita cari penat. Yang dapat, suami baru dia. Dia beli motor baru pula. Beli motor besar. Itu. Kita tahu tak isteri kita kahwin? Tahu. Bila mati seorang kawan kita dalam kampung ni, jumpa isteri suami kita dalam kubur. Suami tanya dia, bila meninggal? Baru meninggal. Kenal isteri saya? Kenal. Apa khabar isteri saya? Dah kahwin dah, dia kata. Tak menganggap dalam kubur kita. Duit kita habis. Duit kita, mana duit kita? Duit yang sedekahkan itu kita punya. Tapi orang payah nak sedekah. Terus orang kita ada 4. Solat, baca Quran, zikir, sedekah. 4. Kena ingat. Kita ada 4. Yang pertama, solat. Solat pun ikut undang-undang dia. Kemudian diiringi dengan sembahyang sunat rawatib. Diiringi dengan sunat-sunat yang lain. Sunat duha, sunat tasbih, sunat malam tahajud dan sebagainya. Kita menungkan. Besok di akhirat, kalau kita tengok ya, kalau wali-wali Allah Ta'ala meninggal di padang mahsyar, dia menyesal, dia juga menyesal. Wali Allah Ta'ala menyesal pasal pernah lupakan Allah Ta'ala satu saat. Lupakan Allah satu saat, lupa. Menyesal. Dia punya darjat turun. Bagaimana kita besok yang kurang banyak menggunakan masa yang bukan-bukan? Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu akan disoal di padang mahsyar segala nikmat. Nikmat apa? Nikmat sihat, nikmat lapang. Nikmat sihat buat apa? Nikmat lapang buat apa? Nikmat lapang tengok TV. Kan rugi banyak. Itu sebabnya kita kena sembahyang banyak sikit. Perbanyakkan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal terlihat Imam Ahmad bin Hanbal dari setengah tempat mengatakan di sembahyang sunat malam 200 rakaat. Dalam ulama yang hebat pun sembahyang sunat banyak. Ilmu dia lagi, amalan dia lagi. Kita ilmu dah tak banyak, sembahyang pun tak banyak. Cuba kita banyakkan solat sikit. Banyakkan sikit solat. Itu. Itu nak pesankan tu. Yang kedua, baca Quran. Quran kena baca sekurang-kurangnya. Nak tidur, baca 3 surah. Al-Mulk, Al-Sajdah, Al-Waqi'ah. Sekurang-kurang. Jadilah. Dan zikir. Zikir
Ya Allah, Ya Allah, 100 kali, Ya Allah. 3 minit aja. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. 100 kali, 3 minit. La ilaha illallah, 300 kali. Selawat, 100 kali. Istighfar, 100 kali jadilah. Cukup dah tu. Malas sangat dah tu. Nah, itu. Kemudian sedekah. Nah, sedekah. Sedekah bukan payah sangat. RM1 pun jadi, RM10 pun jadi, RM50 lagi bagus. Ah, begitu. Tapi kita kadang-kadang kuat semayang, kedekut pun kuat juga. Sayang duit dia. Tu Nabi kata, as-sakhiyyu qarib min Allah wa qarib min al-jannah wa qarib min an-nas. Pemurah itu dekat kepada Allah, dekat kepada syurga, dekat kepada manusia. Al-bakhil ba'idu min al-jannah, ba'idu min Allah, ba'idu min an-nas. Orang kedekut itu jauh dari Allah, jauh dari syurga, jauh daripada manusia. Nah, kena rajin bersedekah. Jadikan tabiat. Tabiat. Bersedekah. Pasal bukan duit kita yang kita punya, yang sedekahkan itu kita punya. Itu pahala dah siap. Nah, itu sedekah. Eh? Itu 4. Habis. Balik-balik. Itu yang pertama. Perintah Allah SWT. Apa ni? Syurga. Janji syurga Allah SWT. Sebab apa kita menungkan syurga? Supaya kita rajin beramal. Menungkan syurga. Balasan Allah Ta'ala. Makanan dia. Pakaian dia. Isteri kita, bidadari. Ha, tu. Tengok yang surat Al-Waqi'ah tu. Ma ashabul maimanah. Apa ashabul maimanah? Puak kanan. Ha, kita di du'urna'in akan dapat kawin bidadari. Dari berapa dapat? 72. Tiap-tiap kita ni akan kahwin bidadari 72. Banyak tu. 2 bidadari. 70 manusia biasa. Ha, tapi jangan menung-menungkan pula. Dan Allah 72 banyak sungguh. Ha. Jangan dibaca benda tu. Nak ceritanya 72 bidadari. Cantik sangat-sangat. Terlalu cantik. Ha, 70 dari manusia biasa. Siapa manusia biasa tu? Manusia yang beramal kuat, suami tak ada. Suami tu mana suami dia? Suami dia mungkin masuk neraka. Kita ambil suami dia. Ha, tu kita ambil isteri dia. Baru tahu dia. Ha, begitu. Fi sirri makhdud wa talhin mandud. Ha, wa ma'i maskub. Itu dalam surah Al-Waqi'ah. Bagaimana balasan Allah Ta'ala dalam syurga besok. Walahumma yada'un, bagi mereka itu apa yang mereka hendak. Apa-apa nak minta aja dapat. Ada burung, macam-macam kesenangan-kesenangan dalam syurga. Suka. Minta saja. Termenung ke begitu, supaya kuat beramal. Dan mendungkan pula neraka Allah SWT. Supaya takut kita buat maksiat. Itu sebabnya Sayyidina Umar kata, sesungguhnya Allah Ta'ala menyembunyikan 4 dalam 4. Yang pertama, Allah sembunyikan keredaannya pada suatu ibadat. Buatlah ibadat walau kecil sekalipun, boleh jadi itu dia Allah redha kepada kita. Buat, buat saja. Apa saja ibadat, kecil-kecil pun tak apa. Mungkin itu penyebab Allah Ta'ala redha kepada kita. Sebab dalam hadis mengatakan, seorang perempuan jahat, tiba-tiba ia bertemu dengan seekor anjing. Haus. Digunakan kasut dia sebagai gayung. Diceduknya air dalam perigi itu, dibaginya perempuan tu minum. Anjing itu minum. Dia Allah balas dengan syurga. Cuba yang tanya. Orang perempuan yang jahat, tiba-tiba ia bertemu seekor anjing yang haus. Dia ambil kasut dia, dia ambil, jadikannya gayung, diberinya anjing itu minum. Allah balas dia ke syurga. Itu kan amalan soleh, perbuatan ni. Itu sebabnya persangkan jangan kita ganggu binatang-binatang. Kucing di rumah kita,
bagi makan elok-elok, bagi dia makan, jangan ditendang dia. Kalau dicuri lauk, jangan tendang, salah kita, pasal kita tak tudung lauk tu. Ada kucing terperhati, dia ni kucing lauk ni jangan makan ni, dia tak ada, tak fikir. Kita dedah dia makan lah, kita tangkap kucing, tiup telinga dia, kesian ni kucing dah makan lah. Kan seorang perempuan nyesa kucing tak diberi makan, mati kucing tu, masuk neraka dia. Seorang perempuan yang menyiksa kucing tak diberi makan, dikurungnya, masuk neraka. Itu sebabnya kita pesankan, kadang-kadang orang kita tangkap tikus dalam sangkar ada tu, dia minyak, minyak gas, hidup api, tempukang tikus tu, haram hukum, haram hukumnya membakar binatang, bunuh aje lah. Dia haramkan kita membakar binatang. Sama juga tuan-tuan, kalau ada semut, hidup api, cucur semut, tak boleh, haram. Tidak boleh menggunakan kuasa api pada binatang-binatang, tak boleh. Aku ingat itu dosa tu. Selalu orang buat begitu. Resek tak apa, apa bygone ni tak apa, tapi gunakan kuasa api tak boleh, hukumnya haram. Itu yang kedua. Yang pertama, yang kedua, jangan buat maksiat walau kecil sekalipun, dibilangkan itu Allah murka. Jangan buat maksiat walau kecil sekalipun, boleh jadi itulah yang Allah menyebabkan murka kepada kita. Jangan buat maksiat. Memanglah kita kata tak apa, buat dulu, taubat kemudian. Sekiranya Allah Ta'ala nak ampun, Allah Ta'ala ampunkan, itu kita bimbang. Kita memang Allah ampunkan dosa kita kalau kita buat maksiat, memang Allah ampunkan. Tapi kalau kita bimbang, kalau Allah tak ampunkan bagaimana agak-agak? Buat maksiat, buat ibadat, boleh jadi itulah sebabkan Allah Ta'ala redha kepada kita. Jangan buat maksiat, dibimbangkan Allah Ta'ala murka kepada kita. Jangan buat. Walaupun kita kata tak apa, Allah telah maha pengampun lagi maha penyayang, yang betul lah sayang, sayang. Tapi imbang Allah tak ampunkan, insya'a, sekiranya Allah Ta'ala suka, Allah ampunkan. Tidak, Allah azab. Itu nak pesan. Sebabnya kita kena buat ibadat. Ibadat kena buat. Bisa itu saya pesankan tuan-tuan, kalau boleh, bangun tengah malam. Bangun tengah malam, semayang sunat tahajud 2 rakaat jadilah. Pasal apa idahnya? Barang siapa yang semayang tahajud tengah malam, nanti kuburnya akan terang-benderang seperti matahari baru terbit. Ingat. Barang siapa semayang malam tahajud, Allah Ta'ala akan terangkan kuburnya seperti matahari baru terbit, terang-benderang. Pasal kita bimbang, kita akan mati bila-bila saja, tak tahu bila. Kawan-kawan saya seorang-seorang meninggal dah, banyak meninggal. So, itu kita kata Sayyidina Umar, kita kata hari ini Sayyidina Umar meninggal, Sayyidina meninggal, satu meninggal, tak lama kita pula meninggal. Itu kita doa apa? Allahumma la ta'khuzna ala ghirrah. Ya Allah, jangan kau cabut nyawa kami mengejut. Kita minta tentang itu. Allahumma la ta'khuzna ala ghirrah. Ya Allah, jangan kau cabut nyawa kami mengejut. Itu minta. Jangan dapat penyakit mengejut. Kita begini tu Nabi pesan. Irtanim khamsan qawla khamsin. Rampas 5 sebelum 5 tu. Hidup sebelum mati. Tua muda sebelum tua. Sihat sebelum sakit. Lapang sebelum sempit. Kaya sebelum miskin. Begitu. Jangan waktu sihat kita beramal banyak, supaya besok sakit, tak apa dah. Tak beramal dah kita. Pasal dan uzur. Dapat semayang, cara semayang orang sakit lah. Tetapi pahala kita dapat kalau kita semayang tahajud, semayang, 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 tiba-tiba sakit,
Maka Allah kira kita semayang tahajud lagi. Dikira, dipencin. Macam kita kerjaan. Tak kerja dah, pencin dapat. Sama juga semayang. Semayang. Tiba-tiba uzur. Maka Allah Ta'ala beri kita pahala semayang. Ha, gitu. Tetapi kalau waktu sihat tak semayang-semayang, tak beramal, tak banyak beramal, tak ada pencin lah. Ha, itu saya pesankan waktu sihat sekarang. Sebelum sakit. Dah sakit, tak ada guna apa dah. Sakit, yang malang lagi, koma. Ha, itu malang. Malang tu. Doa lah. Itu kita makan, makin garam sikit. Nak makan, ambil garam sikit. Supaya dapat, jangan dapat penyakit mengejut. Ya? Yeah? Kita beli garam halus tu. Garam halus tu ada kimia. Garam kasar. Kita nak makan, ambil garam sikit aja. Makan garam dulu. Apa kelebihannya? Supaya jangan dapat penyakit mengejut. Jangan mati mengejut. Doa, Allahumma la ta'khusna ala ghirrah. Allah jangan kau cabut nyawa kami mengejut. Nah, itu. Sambung, Allahumma tawil a'marana. Ya Allah, panjangkan umur kami. Buat apa umur panjang? Supaya kita boleh beramal. Tapi kita gunakan masa sihat. Masa lapang, gunakan untuk beramal. Itu saya pesankan tuan-tuan, jangan kita buang masa banyak. Menungkan bagaimana kita di akhirat nanti. Kita bayangkan, kita mati, ramai kaum kerabat, sahabat handai datang melawat kita. Kemudian kita pun dimandikan, balik separuh. Ingat ya? Lepas tu, dikapankan, balik separuh. Sembayangkan, balik lagi separuh. Hantar kubur, balik lagi separuh. Dah tanam, balik semua. Tak ada siapa tunggulah. Balik habis. Siapa tinggal? Yattabi'ul mayyita thalathatun. Mengiringi mayit itu tiga. Ahlu, malu, wa amalu. Keluarga ikut, harta pun ikut, amalan pun ikut. Fayarji'utna ni dua balik. Apa balik? Ahlu wa malu. Keluarga balik, harta balik. Wahid bukan wahid, tinggal satu. Siapa? Wahwa amaluhu. Amalan tinggal. Ha. Perbanyakkan amalan. Perbanyakkan. Quran banyak baca, wirid pun wirid, solat pun banyak. InsyaAllah, kita pun tak risau nak mati. Apa Nabi kata? Man ahabba liqa Allah, ahaballahu liqahu. Barang siapa suka nak bertemu dengan Allah, Allah suka nak bertemu dengan dia. Man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ahu. Barang siapa tak suka bertemu Allah Ta'ala, Allah Ta'ala pun tak suka bertemu dengan kita. Bagaimana kita nak suka bertemu dengan Allah? Amalan tak cukup. Nak masuk kubur seorang-seorang. Sempit lagi, gelap lagi. Seorang-seorang, kalau kita hidup nak masuk dalam kubur, tak nak. Kalau amalan tak cukup, tak nak kita mati, takut mati. Tapi kalau kita amalan cukup, bila-bila boleh mati. Ha, begitu. Macam kita bos pejabat lah. Awak besok pergi Kota Kinabalu. Kita kata pergi, duit tak ada. Ha, kan? Tapi duit ada, ha, boleh. Bila-bila boleh pergi, tak apa. Begitulah kita mati. Kalau mati cukup amalan kita, kita mati senyum aja. Senyum aja. Kalau sekiranya tak cukup, masam muka. Itu sebabnya Allah Ta'ala beri amaran awal. Barang siapa mati, merah padam mukanya. Atau berbuih mulutnya. Ataupun menengkur seperti lembu kena sembelih. Alamat azab dah turun. Ha, alamat azab tu. Barang siapa yang mati, menengkur merah padam mukanya dan berbuih mulutnya, alamat azab dah turun. Tetapi kalau orang itu mati, melilih air matanya, kering bibirnya dan berpeluh dahinya, tanda-tanda rahmat dah turun. Ha, gitu. Tetapi tuan-tuan, kalau tengok orang mati macam berbuih mulutnya, jangan cakap apa-apa, diam-diam. Itu tu bukan kerja kita, kerja Allah Ta'ala. Jangan tengok berbuih mulutnya, habis-habis.
jangan pandai-pandai. Bagaimana kita nak mati berpeluh dahi? Kita beramal banyak. Beramal. Jangan buang masa dah. Malam-malam bangun. Pukul 4 bangun, 4:30 bangun. Sekarang 5 pun boleh bangun. Semayang subuh lambat. Semayang 2 rakaat jadilah. Witir 3 rakaat cukup. Mula-mula takut jemu. Mesti tekad, aku mesti bangun malam. Pasal mengenangkan. Mengenangkan mati itu macam mana. Betullah Nabi ta'a amaru ummati baina 60 wa 70. Umur umat aku antara 60 hingga 70. Kita umur kita 60-70 saja. Yang lebih-lebih jarang sangat. Nasib baiklah kita ni umur kita begitu. Kalau umat zaman dulu umur panjang-panjang, orang lagi susah. Kelebihan umat Muhammad, Nabi Muhammad minta umat aku jangan panjang umurnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta umat aku jangan panjang umurnya. Yang kedua, jangan kaya sangat. Yang ketiga, kalau jahat sangat pun jangan turunkan balai cepat-cepat. Kita minta umat tiga. 60, 70. Mana umur kita ni sekarang 69, 6 bulan, lagi 6 bulan ni. Kalau 69 tahun, 11 bulan, lagi sebulan. Tapi kalau umur panjang-panjang sangat pun, susah juga. Kalau umur 1000 tahun bagaimana agak-agak? 1000 tahun umur itu bagaimana agak-agak? Kerajaan pun pening nak bayar pencin. Lama sangat. Anak cucu cicit pun pening tengok datuk dia. Tak mati-mati orang tua ni kena. Jadi umur kita pendek, kita beramal banyak. Pahala lebih. Orang zaman dulu panjang umur, susah dia beramal lama sangat. Kita umur kita pendek, tapi kita ada pahala Tuhan bagi panjang-panjang. Itu kadar bagi 1000 bulan. Kan banyak. Sebenarnya Tuhan Allah Ta'ala sayang kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayang kepada kita, bagi pahala banyak. Kelebihan dia. Kelebihan banyak. Begitu. Begitulah. Kita ingatkan, menungkan begitu. Kemudian kita lihat pula. Yang ketiga, dia kata Allah sembunyikan umur kita. Supaya kita bila-bila kita beramal. Masa kita tiga je. Hari ini, semalam, besok. Hari ini, besok, semalam, dah tak ada dah. Besok, belum tahu. Hari ini lah, hari ini. Gunakan masa hari ini juga. Jangan besok, besok belum tahu. Nafas pun tiga, nafas hari ini, nafas besok, nafas semalam, nafas tadi. Nafas tadi dah tak ada, nafas akan datang belum tahu. Nafas sekarang. La tu'akhir amral yaumi ila al-ghad. Jangan tangguhkan kerja hari ini, besok, besok belum tahu. Jangan menyesal. Itu dia. Habis kita balik-balik. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad termasuk golongan orang yang diutus. Maknanya orang Arab tak percaya Nabi Muhammad SAW sebagai utusan. Allah Ta'ala mengakui Muhammad sebagai utusan. Yakin. Dia yakin Nabi ada 124,000 orang. Nabi-Nabi ada 124,000 orang. Rasul 313 orang. Nabi yang wajib diketahui 25 orang. Yang mendapat pangkat Mustafa al-Mukhtar seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena selawat. Kita kena selawat hari sekurang-kurang 10 petang, 10 kali petang, 10 kali pagi. Supaya dapat syafaat. Barang siapa membaca selawat 10 kali pagi, 10 kali petang akan dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat besok. Quran itu iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabih. Baca Quran nanti akhirat esok jadi syafaat, dapat syafaat. Kita nak dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam rajin-rajin selawat. Kalau boleh 100 kali sehari kalau boleh. Tak boleh 10 kali. Tak boleh 5 kali. Tak boleh sekali. Tak boleh tak payahlah. Dah malas sangat. Jangan tunggu apa namanya? Maulid Nabi baru nak selawat. Hari-hari.
selawat. Sekarang Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali wa sahbi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali wa sahbi wa sallim. Sekurang-kurang. Ataupun Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika nabi umi wa ala ali wa sahbi wa sallim. Terus macam-macam selawat. Kalau nak kelebihan-kelebihan, selawat munjian, selawat nariah dan sebagainya. Seringkas-ringkasnya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallim 10 kali pagi, 10 kali petang. Jadi jangan ragu. Kalau ada orang mengaku sebagai nabi, lepas ini tolak. Nabi itu la nabiyya ba'di. Tidak ada lagi nabi selepas aku, tak ada. Jadi satu hari dulu ni di Mesir negara ada orang mengaku Nabi Isa. Nabi Isa yang heran tu, kawan dia menangis-nangis bila orang kata mengarut mana Nabi lagi. Ada lagi orang mengaku jadi Nabi. Itu hebat. Saya pergi Pulau Pinang ceramah di Deuk di Padang. Salam-salam, sumpah last sekali satu budak muda. Ustaz, saya Imam Mahdi, dia kata. Saya kata bagus lah. Ada juga yang hebat tu, dia mengaku Nabi tu ada pengikut dia. Sekali di Kuala Lumpur ni dulu seorang jadi mengaku jadi Tuhan, lagi hebat. Jadi Tuhan. Macam Fir'aun pula. Tak ada hebat. Dia rasa dia hebat. Tuhan. Jadi Tuhan. Yang heran tu pengikut dia tu. Bangang betul. Tu. Fir'aun dulu hebat. Fir'aun. Tapi akhirnya mati juga. Saya pergi tengok dari Fir'aun di Mesir tu. Saya pergi tengok. Masuk muzium tu, kena bayar lah. Nak tengok Fir'aun, bayar lagi. Dua kali bayar. Saya tengok Fir'aun. Betul-betul macam Fir'aun. Tak ada mati akhirnya. Mati juga akhirnya. Tak ada beda. Itu. Ingat. Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir. Ingat, Nabi Muhammad, bapaknya Abdullah. Datuknya Abdul Muttalib. Kena ingat tu, sayang ke Nabi tu, kena ingatlah. Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abi Manaf, bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fir, bin Malik, bin Nadar, bin Nizar, bin Kinanah, bin Ma'an, bin Adnan. Boleh hafal? Kena hafal lah. Sayang ke Nabi. Macam sekarang sayang ke pelakon kan ni hafal. Tahu dah mah kahwin tak kahwin tu. Ya Muhammad, kena ingat. Bin Adnan jadilah. Muhammad bin Abdullah, bin Abu Talib, bin Hashim, bin Manaf, bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Nizar, bin Kinanah, bin Ma'ad, bin Adnan. Itu, kena ingat. Maknya Aminah. Kena ingat tu. Pasal kita selalu berselawat Nabi Muhammad, kita nak kenal lah dia siapa dia. Anak siapa, cucu siapa. Kena ingat tu. Dilahirkan di Mekah. Dikebumikan, dikuapatkan di Madinah dan dikebumikan di Madinah. Begitu kena ingat. Anaknya ada 7. Kena ingatlah sikit. Istrinya ada 12, 11 begitu. Begitu. Kena ingat. Begitulah. Innaka ala surati mustaqim, membawa jalan yang lurus. Tidak. Jalan lurus ni nampak dalam rus, kita nampak gunung. Nampak dia jauh macam senang. Tapi nak pergi gunung tu liku-liku. Jalan lurus, tapi liku-liku. Nampak laut, pulau itu lurus pandangannya. Tapi jalan melika-liku. Sebabnya dalam dunia ni, kita mesti hati mesti lurus. Terus ke arah jalan yang lurus. Itu sebabnya jangan sekali-kali rasa ragu-ragu tentang Islam. Kita hari berdoa wirid apa? Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula bil qur'ani imama. Wirid. Raditu billahi rabba
Aku ridha Allah sebagai Tuhan. Bil Islami dina, Islam sebagai agama. Wa Muhammadin nabiyyan wa rasula, Muhammad sebagai nabi dan rasul. Bil Qur'ani imama, Quran sebagai ikutan. Kena wirid hari-hari. Raditu billahi rabba bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula bil Qur'ani imama. Boleh wirid sekali cukuplah. Yang bagusnya 10 kali. Aku redha Allah sebagai Tuhan. Islam sebagai agama. Muhammad sebagai nabi, Quran sebagai ikutan. Gitu. Innaka ala siratim mustaqim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad berjalan di atas jalan yang lurus. Tidak bengkang-bengkok. Islam agama yang benar. Islam agama yang betul. Besok dalam kubur kita soal madinuka. Apa agamamu? Kita mengaku agama kita ialah Islam. Serah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan ke syurga atau ke neraka. Tengok kita punya amalan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa beramal kebajikan sedikit sangat akan dilihatnya. Man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bila siapa beramal kejahatan sedikit pun akan dilihatnya. Itu takut. Pasti Allah Ta'ala maha mengetahui. Maha berpengalaman. Allah SWT akan melihat kita. Jadi kita ni bagaimana kita nak tahu Allah Ta'ala sayangkan kepada kita? Bagaimana nak tahu Allah Ta'ala sayangkan kepada kita? Kita lihat. Kalau manusia sayangkan kepada kita, tunjukkan Allah Ta'ala sayangkan kepada kita. Pasal, apabila Allah sayangkan kepada kita, nanti Allah Ta'ala maklumkan kepada Jibril. Wahai Jibril, aku sayangkan sebelum-sebelum, kau sayangkanlah ke dia. Dan kau beritahu manusia biasa, yang aku sayangkan kepada kita, kepada dia. Maka, seluruh makhluk sayangkan kepada kita. Barang siapa yang Allah bencikan kepada kita, Allah Ta'ala beritahu Jibril, wahai Jibril, aku bencikan sebulan-sebulan. Aku bencikanlah dia. Dan mengaklumkan kepada manusia, aku bencikan. Maka manusia bencikan kepada kita. Kita ambil dua soalan tadi. Yang pertama, kalau kita sukakan nak bertemu Allah Ta'ala, suka mati. Bermakna Allah sukakan kepada kita. Bermakna amalan kita dah cukup. Tetapi tak suka mati, menunjukkan amalan tak cukup. Tanzilal Azizur Rahim, turunnya Al-Quran dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengasihi. Membayangkan kepada kita bahawa sekiranya kita buat tak betul, Nabi ibadi anni anil ghafur rahim wa anna azabi wal azabul alim, beritahu pada hamba ku sungguhnya azab aku amat pedih, tetapi aku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nabi ibadi anni anil ghafur rahim, beritahu hamba ku sungguhnya aku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu sebabnya kita kalau buat dosa, kita yakin taubat kita Allah Ta'ala terima. Tapi kena ingat, wa anna azabi wal azabul alim, azab aku amat pedih. Kita mesti takut, bimbang, terlalu takut. Sebab malam-malam kita bangun, kita menangis. Masuk syurga kita kalau menangis itu. Titisan air mata itu kerana takutkan Allah SWT. Takutkan azabnya. Bimbangkan azabnya. Walaupun kita rasa Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, tapi bayangkan azabnya bagaimana. Itu. Tanzilal Azizur Rahim, Allah Ta'ala Maha Perkasa, tapi Allah juga Ar-Rahim, Maha Pengasih. Kita bayangkan Allah Ta'ala Maha Pengasih. Itu sebab kita dapat nikmat Allah Ta'ala, dapat kesenangan dunia ni Allah Ta'ala sayangkan kepada kita. Tuhan bagi kita hujan, bagi nikmat macam-macam, kesenangan macam-macam, lautan, bayangkan
Allah Ta'ala bagi kita makan ikan, ikan hari-hari ambil, hari-hari ambil, tak habis-habis. Rezeki tak habis-habis. Itu sebab kita kena sembahyang duha supaya minta rezeki. Tuan-tuan, kalau boleh sembahyang duha 2 rakaat jadilah. Kalau boleh 12 rakaat, tak boleh 2 rakaat. Sembahyang duha, jangan tinggal. Allahumma in kana rizqi fis sama' fa anzilhu, ya Allah, segala rezeki aku di langit, turunkan. Wa in kana fil ardi, kalau di bumi, keluarkan. Wa in kana ba'idan faqari, wa in kana jauh, dekatkan. Wa in kana mu'assaran fayassir, kalau susah sangat rezeki itu, mudahkan. Itu sama yang dua. Dua kelebihan. Yang pertama, rezeki akan mudah. Yang kedua, berkat. Apa makna berkat? Makna berkat ialah kebaikan sepanjang masa. Apa tanda-tanda berkat? Kalau kita dapat rezeki, orang lain boleh tumpang. Itu berkat. Kalau simpan seorang-seorang, tak berkat. Itu sebab Nabi kata apa? Iza dakhla dhaifu baital mu'min, dakhla ma'u'al warakah warahmah. Apabila tetamu masuk rumah orang beriman, masuk sekali 1,000 keberkatan dan 1,000 kerahmatan. Itu sebab kita suka orang datang rumah kita. Suka. Nabi Ibrahim, mengapa Allah Ta'ala bagi dia panggil dia sebagai Khalil? Pasal Nabi Ibrahim suka orang datang ke rumah dia makan bersama. Dia jalan berbatu-batu, maksudnya tak telefon, jalan berbatu-batu untuk mencari orang yang nak makan bersama di rumah dia. Tu tabiat Nabi Ibrahim. Dia suka orang datang ke rumah dia makan. Kita kan buat begitu juga. Suka orang datang ke rumah kita supaya dapat makan. Jangan takut orang datang tengah makan, orang datang, Assalamualaikum, masuk, makan. Akhirnya begitu. Jangan Assalamualaikum. Diam. Gitu. Begitulah. Tanzizul Azizur Rahim, tunzir qaum ma unzir aba'u wa hum ghafilun, sambung tahun depan. Sampai setakat itu dulu insya-Allah, ya. Jadi setakat itu saja pada malam ini. Maksudnya terdapat sedikit 5-6 ayat tafsiran huraian kepada surah Yasin yang kita baca selalu. Jadi sebelum saya tangguhkan kuliah pada malam ini, sini ada saya semakin tua semakin rasa berdosa. Apakah yang harus saya lakukan? Adakah perlu saya buat amal di Mekah supaya amalan saya bertambah? Ya. Soalannya, dia kata dia makin tua. Adakah elok ke Mekah supaya pahala banyak? Mekah satu kali semayang 100,000. Ya, kalau sekiranya ada kemampuan, bolehlah kita pergi ke Mekah beramal di sana. Pasal pahala sana satu kebajikan, satu semayang 100,000. 5 waktu, 500,000. 2 hari, 1 juta. Tapi jangan dikira lah pahala tu. Buat aja. Pasal ada kawan saya, cerita, kawan dia pergi Mekah. Pergi Mekah, jumpa kawan dia orang Indonesia. Baliklah, duduk balik. Satu tiga dia pergi lah Indonesia. Pergi Indonesia, sembahyang Isyak bersama-sama. Lepas itu ditanya, lepas Isyak kita ke mana bapak? Kita ke disco lah, dia kata. Hai, kan bapak sudah ke Mekah? Ya, saya ke Mekah 3 bulan. 3 bulan pahala berapa? 45 juta. Kalau saya tarik-menari sedikit, potong 1,000-2,000, enggak apa-apa. Dikira pahala. Kalau dia menari, potong 1,000-2,000, banyak pahala kan 45 juta. Pahala jangan dikira. Tapi kalau kita nak beramal di Mekah, Alhamdulillah. Kalau ada kemampuan, boleh. Tak apa. InsyaAllah. Itu. Jadi sebelum saya tangguhkan ke kuliah kita pada malam ini, sini ada dua buku yang dibawa oleh kawan saya tadi ni. Yang pertama surah Yasin. Surah Yasin ni berlainan dengan surah-surah Yasin yang lain. Kan dia ada amalan-amalan. Termasuk wirid-wirid dan juga istighasah. Istighasah ni maknanya minta sesuatu dengan Allah Ta'ala. Ada 12 ayat yang kita baca sebelum Yasin. Jadi di sini ada wirid-wirid lain termasuk Hizbul Bahri. Maknanya amalan-amalan ulama-ulama dulu. Ya, boleh kita amalkan. Yang kedua, di sini juga ada buku
sempurnakan solat. Di sini ni buku ni ditulis oleh Ustaz Ustaz Zaki dan saya ada juga sekali, dan mengandungi kelebihan ataupun bagaimana untuk menyempurnakan solat kita. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan yang berminat untuk beli buku ni boleh, dan kalau tak bawa duit boleh berhutang. Itu dengan kawan-kawan sendiri. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal adha bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.